Hai guys, kembali lagi bersama gue Alvin Setiawan dan kita kembali bermain Mobile Legends. Yay. Guys, jadi akhirnya gue kemarin dapat win streak 8 apa 9 kali dan sekarang udah kembali ke Legends. Jadi kita akhirnya bermain Mobile Legends, tidak lagi bermain Mobile Epic. Luar biasa, ini baru Mobile Legends. Nanti kita jadi Mobile Mythic gitu ya. Gak usah garing lu, bang. Oke, okay. By the way, di match kali ini gue masih belum tahu gue pakai apa. Gue masih solo seperti biasa. Ada yang mau minta Guinevere ya. Tapi gue gak tahu apakah bisa dapat apa enggak. Karena Guinevere ini salah satu hero yang paling disukai banyak orang sekarang. Plus, ya, plus dia ini sebenarnya unik dalam artian dia gak nge-stun gitu loh. Dia gak nge-stun tapi nge-knock lawannya tuh lama banget. Jadi itu menyebalkan guys, bahkan kayaknya lebih menyebalkan daripada stun kalau gue bilang ya. So, kayaknya udah di ban. Aldous, Leomord lepas. Lalu, ya gue gak tahu. Oke gak sih kalau Guinevere itu gue pasangkan dengan Leomord ya. Gue pengen Leomord sebenarnya guys. Aduh, jangan Aldous dong, jangan Aldous dong. Kimi, kasih Kimi. Marksman-nya, yay, nice. Kimi dan Guinevere guys, dua hero imba ada di dalam tim kita. Apa yang akan terjadi guys? Aduh, ada Chou ya. Chou ini masih hero yang sangat laku ya. Hero yang datang dari awal Mobile Legends ada, yang masih bentuknya masih kayak Bruce Lee. Sekarang tiba-tiba rambutnya dicat gitu ya. Begitu guys. Gitu loh. Oke, okay, Ruby dan Chou lawan siapa nih? Gua sebenarnya agak bingung. Kayaknya lebih cocok gua ngetank dari match ini, guys. Tapi gua enggak punya Mino. Gua punyanya Grok atau Akai. Di match ini gua rasa oke. Okay. Please, gua tamus. Langsung serius. Si cowoknya baru mulai, udah lumayan menyebalkan di sini kalau gua lihat. Tiba-tiba musuh yang lumayan rese guys kalau gua lihat ya. Nah, mampus loh. Nah, makan tuh. Bikin Thunder Belt, guys. Masih oke okay lah. Oke. By the way, ini kenapa pernah di sini ya? Hei! Nganter nyawa. Oke. Oke aja terus suka-suka lu. Oh, kak, kena tuh. Tarik, ya elah gak ketarik, sayang sekali. By the way, gue kayak insecure gitu loh. Kemarin gue sempat recording dan lupa menekan tombol record. Recordingnya udah jalan. Nice bro. That's it bro. Itu dia bro. Kita kasih tahu bro siapa tamus yang sebenarnya. No kaleng-kaleng guys. Oke, that's it. Bocuan guys kalau di ulti sama dia guys. Oke. Mereka mulai panik sepertinya, jadi atas diisi sama carry sekarang. Katanya, wah ini tamusnya sepertinya pro nih. Padahal hoki aja, musuhnya nafsu gitu loh sama gue. Jago mah enggak. Oke. Thank you for showing up. Oke, satu lagi keluar. Wah gue udah pengen maju loh kalau kalian tadi lihat tadi guys. Untungnya musuhnya kurang sabaran ya. Itu guys, kadang-kadang kesabaran itu penting.
Kena shutdown. Ah. Oh, tadi harusnya tuh gue pikir gue bakal bisa ngekill tanpa mati gitu guys, sudah seneng gitu. Uranusnya selalu takutan kalau kita lihat. Oke, balik dulu, balik dulu. Balik dulu, tenang, tenang, tenang. Slow guys, slow. Masih ada kesempatan. Oke. Ada rasa yang mungkin terlarang, satu kata yang sulit terucap, hingga batinku tersiksa. Oke. Tuhan tolong aku, jelaskanlah perasaanku berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Oke, sakit ya guys. Kayaknya kita harus segera menjadikan item yang namanya sayap ya. Wings of Apocalypse Queen ya. Bener gak sih? Dengan itu kita bisa sedikit lebih agresif. Dia mau nyampa dong, ternyata masih gagal. Udah pakai retri loh dia. Bodoh kamu, nak. Bodoh. Kurang pintar kamu. Oke, kita bakal ke bawah di sini. Seperti ini akan ada peperangan yang terjadi di bawah sini. Aduh, carry-nya ampun. Sakit banget, gila. Gila, triple kill dong dia. Gak make sense, anjir. Ayo, turtle dulu sini. Sama abang. Oke, ada Uranus mau ngapain? Mau nonton dia. Diliatin aja dari, sama dia dari jauh. Oke. Okay. Hey. Guys, come on. Aneh-aneh lah, gila. Ini tuh rame banget, gila. Temen gue nih suka kurang bijak gitu, guys. Oke. Okay. Gue tahan dulu deh, sampai tower 3 aja. Gitu. Hey, udah dalam tower gue aja masih nggak dapat ya ternyata. Baik dulu guys, ngapain sih war nggak ada fighter juga? Ah, ada si Guinevere. Guinevere itu fighter sih, cuma ya maksudnya mereka full team gitu loh guys. Gak bisa guys, maksa banget itu orang gila sumpah deh. Gak bohong gua, maksa pakai banget ini tim gua. Apaan gitu loh maksanya sampai begitu banget. Kan, ah! Bilangin ah, jangan maksa. Gua ngatain diri gua sendiri by the way. Oke. Request backup. Wow, hari ini gila sakit banget, gila bos. Gak ngotak bos, hari ini itu. Bocornya tuh loh, langsung seribu gitu loh. Itu apa-apaan?
Ada Haris sih, tapi ini susah. Gila guys, Gwinnie-nya ini benar-benar agak beban sih guys. Oh gila, wow. Nah, MM-nya udah mulai jadi. MM-nya udah mulai jadi kalau kalian perhatikan. Jadi mulai bisa ini ya. Ping gua naik. Tapi minimal apa ya? Sebagai role fighter kayak Tamus itu menurut gua, kita harus bisa cepat melumpuhkan seorang lawan gitu ya. Aduh, udah nih si Ruby nih. Alright guys, come on, siapapun. Gua butuh bantuan kalian. Gak bisa guys, gua bocornya tuh gak make sense guys. Gua gak ngerti, gua gak bisa gerak. Gua cuma bisa buka ulti dan berharap heal gua masuk please gitu. Pada akhirnya gak cukup gitu loh. Harisnya sampai harus pulang di sini. Memang sih guys, kadang-kadang tuh Mobile Legends kalau bikin hero itu kurang mengkalkulasi damage output maksimalnya sebuah hero gitu loh menurut gue ya. Jadi kayak akhirnya ya kayak mudah-mudahan hari gue nih tiba-tiba nyerang bocor gitu. Oke, nice guys. Ayo, akhirin. By the way, kalau dipikir-pikir apa Minonya memang expected pakai itu ya? Pakai execute ya? Biar killer aja gitu. Dia bermain dengan sangat baik sih. Win streak lagi di Legend, mantul. 10 win streak guys. Gila ya, mantul. Kita bergol. Memang masih kurang maksimal menurut gue guys di sini. 7.1 di bawah Moskovnya bahkan. Tapi ya kita akan berusaha lebih baik lagi. Di match ini gue benar-benar di apa ya? Dibantai sama si Harith menurut gue sih. Jadi memang yang gue pelajari adalah hati-hati sama Harith kalau main Tangus. Sebenarnya main hero apapun kalau ketemu Harith juga susah sih. Jadi ya guys, tinggalkan komentar kalian di match ini seperti apa. Memang untungnya carry-nya gak jago, cowoknya juga ya gitu lah. Jadi ya guys, thank you for watching mungkin. I will see you guys again di video yang akan datang tentunya. Dan selamat menjalani hari kalian apapun aktivitas yang akan kalian lalui. Bye-bye!